Oke, sebelum pakai makeup, aku seperti biasa tetap pakai pelembab biar foundation di atasnya nanti gampang banget di apply. Ini seperti biasa pakai dari Wardah. Aku bakalan pakai ke seluruh muka. Aku bakalan tunggu dia sampai meresap baru kita apply foundation. Sebelum ke foundation, aku bakalan benerin alis dulu. Jadi kan alis aku ini warnanya hitam ya. Jadi alis aku ini kan warnanya hitam. Kalian bisa lihat kayak gini, hitam dan dia agak kayak tebel gitu. Nah, aku bakalan cover dia dengan eyeliner pencil dari Makeover. Ini yang warnanya putih kayak gini. Jadi aku bakalan kayak tutupin biar dia tuh kayak samar sedikit gitu loh. Serius guys, ini aku udah kayak oma-oma. Nah, sekarang aku bakalan ambil spoolie, aku bakalan kayak rapiin gitu biar dia nggak kasar. Terus waktu kita apply foundation, dia jatuhnya tuh kayak smooth gitu, kayak lebih halus. Jadi aku bikin makeup ini tuh kayak untuk fun aja. Oke, ini bagian yang menarik, aku bakalan apply foundation. Di sini aku pakai dari Wet n Wet Photo Focus Foundation. Jadi ini aku memang pilih yang warna putih hanya untuk bikin video ini. Jadi aku kocok dulu. Aku udah bikin first impression review dan demonya. Cuman kayaknya aku bakalan edit video yang ini dulu aja deh, karena lebih lucu aja. Wow, ini kayak putih banget. Aku bakalan bawa dia ke telinga biar nggak belang. Oke, untuk foundationnya ini udah selesai. Sekarang aku bakalan set pakai bedak translucent ini dari Red A. Jadi bedak translucent itu putihnya kayak gini. Agar eyeshadow yang bakal kita taruh di atasnya itu lebih smooth dan gak lengket kayak gitu. Oke, ini untuk base-nya udah selesai. Muka aku rasanya kaku banget. Aku udah kayak mayat sekarang. Sekarang aku bakalan pakai eyeshadow. Untuk warna transisi, yes, kita tetap butuh warna transisi. Ini dari kayak palette mainan gitu. Aku bakalan ambil warna yang ini. Sekarang aku bakal beralih ke palette berikutnya nih dari BH Cosmetics. Aku jarang banget nyentuh palette ini. Jadi aku bakalan ambil yang warna merah ini. Oke, sekarang aku bakalan pakai eyeliner warna hitam nih dari Wardah. Aku bakalan jadiin dia base sebelum aku pakai eyeshadow warna hitam. Aku bakalan ambil kayak gini.
Oke, aku udah capek ngeblend. Sekarang aku bakal langsung timpa aja pakai eyeshadow yang warna hitam. Yang ini dari BS Cosmetic. Aku pakai pensil alis Jasmine yang warna hitam karena ini kering banget buat di waterline. Ini tuh bakal lebih seru lagi kalau misalkan pakai kayak soft lens warna putih, pakai eyeliner dari Silky Girl. Aku bakalan bikin pinggiran untuk bibir. Pakai berantakan gini nggak apa-apa. Sekarang aku bakal pakai lip tint buat ngasih efek warna merahnya. Dari city color aku bakal pakai warna yang ini. Bye bye. Terima kasih 2000 subscriber. Gara-gara makan jadi lama. Makannya jangan makan, biar kamu mati. Mama tadi dimarahin. Mama dimarahin siapa, coy? Yaudah. Bantuin. Biar aku. Mati. Terus. Bantuin. Ih, terus ya sampai putih. Ini cepat. Cepat tutup, tutup. Yaudah, sudah keluar, biar cepat selesai Mas Tori. Mulutnya. Belum selesai. Tutup makanya biar cepetan. Bye bye. Ke kanan, ke kiri. Bye bye. Dadah.